Okey, selalu kita dengar zoom kamera dekat-dekat kan. Tapi kali ni saya nak menceritakan sebuah peranti yang mampu zoom suara, which is dia dapat zoom suara daripada jauh untuk fokuskan suara jauh tu bagi dekatkan untuk kita dengar. So, apakah peranti itu? Jom tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe. Salam guys, bertemu kembali bersama saya Azizi Alim. Okey, pada kali ini saya akan mereview sebuah peranti yang flagship juga daripada Huawei, iaitu P40 Pro Plus. Okey, jom kita lihat keistimewaan pada P40 Pro Plus. Kalau kita lihat pada desain bahagian belakang, dia menggunakan material daripada seramik tradisional. Dia menggabungkan dengan seramik dengan teknologi nano. So, of course ketahanan dia memang gempal. Ketahanan cala dia pun memang dia anti cala lah. So, kalau jatuh pun dia tak akan mudah pecah. Seramik antara material yang paling keras dan tahan lasak. Okay. Lagi satu, jika kita lihat pada warna di bahagian belakang ni, warna dia elegan, sleek dan cantik. Okay. Nampak premium bila kita pegang. So, ni antara smartphone yang menggunakan material seramik, bukan plastik ataupun besi. So, contohlah, kalau nak tengok dia daya tahan cala ataupun tak, kita boleh gosok ke sana, ke sini lah, kita boleh try lah. Okay, so dia memang tahan dan anti cala. Alamak, ada orang membawang ke depan. Jangan risau, sebab P40 Pro Plus ni kan, dia ada audio zoom, which is korang boleh zoom suara yang jauh, bagi dekat. So korang boleh dengar dia membawang pasal apa, mungkin pasal kita kan. So, teknologi dia adalah directional audio zoom, which is dia boleh zoom suara daripada jarak yang jauh, bagi dekat, bagi kita dengar. Okay, macam mana function dia? Okay, dia detect melalui 3 mikrofon, iaitu mikrofon di atas, bawah dan di bahagian tengah. Okay, dia akan ukur intensity audio suara tu dan difokuskan suara yang dekat tu, dan dia akan mengurangkan bising di sekeliling suara yang luar daripada fokus tu. So, secara langsung dia akan dapat memfokuskan suara yang kita nak dengar tu. Okay, so nanti kita try macam mana dia punya keberkesanan audio zoom tu. So, jom kita try video untuk P40 Pro ni. So kita zoom dekat-dekat kan. Alamak. So ni dia punya kualiti zoom dia. Menarik juga dia punya zoom. So sekarang ni berada di resolution 4K So warna dia pun menarik. Aku suka tengok dia warna langit ni. So inilah dia kualiti untuk video . So, kita beralih ke next kelebihan P40 Pro. Okey, lagi satu yang paling istimewanya untuk Huawei P40 Pro Plus ni kan. Dia antara smartphone yang pertama di dunia menggunakan 5 setup kamera . Jom kita tengok apa kamera yang ada dekat bahagian belakang ni. Okey. Kamera yang ada dekat bahagian belakang ni adalah wide angle, dia ada 2, ada 10 kali ganda dan 3 kali ganda optical telephoto. Kemudian dia ada depth sensor camera. Kamera utama dia 50 megapiksel dan ultra wide angle dia 40 megapiksel, which is dia antara size ultra wide angle yang paling besar. Kebiasaannya kita dengar 16 megapiksel, 8 megapiksel. Huawei P40 Pro Plus ni tak main lah. P40 Pro Plus ni menawarkan dengan ultra wide angle 40 megapiksel. So, gabungan dengan 5 lensa ni kan, sudah tentu ianya dapat menghasilkan gambar yang cantik dan padu. Saya dah try tangkap gambar menggunakan kamera utama P40 Pro Plus ni. Kalau korang tengok, memang lawa, detail yang dihasilkan memang sharp. Dan warna yang dihasilkan pun cantik. Kita beralih kepada mode portrait pula. Mode portrait yang dihasilkan sangat cantik dan mantap. Kita tak nampak dia ada fake-fake di bahagian-bahagian tepi tu. Memang cantik.
Lagi satu, untuk mode portrait ni korang boleh adjust bukaan aperture kamera tersebut. Kita beralih pula kepada gambar pada mode malam. Mode malam dia pun nampak nice dan cun, terang dan sharp. Dan yang paling penting, kita tak nampak dia punya noise, eh, noise dia kurang. So bukaan kamera dia memang sempurna. Dah ada 5 kamera, ni 10. Dah ada 5 kamera, size super wide angle yang besar. So sudah tentu ianya menawarkan super zoom yang menarik. Cuba korang tengok berapa. Salah. Super zoom yang ditawarkan adalah 100 kali ganda zoom dengan focal length sehingga 240mm. So jom kita lihat hasilnya, okay? Macam mana hasilnya. Saya dah try wide angle ni. Kalau korang tengok hasil wide angle ni, dia tak ada effect image distortion, which is macam smartphone lain dia ada macam lengkung di bahagian tepi, tapi tidak untuk P40 Pro Plus. Untuk mode zoom 3 kali ganda dan 10 kali ganda, kemudian zoom 50 kali ganda dan 100 kali ganda. Kalau korang lihat gambarnya still clear walau dalam mode zoom, sangat stable dan sharp. Selain itu, P40 Pro Plus ni juga didatangkan dengan super charge 40W. Dan yang menariknya, phone ni adalah phone yang pertama di dunia yang komersilkan support dual super charge 40W. Kiranya 40W ni memang naik laju lah, kan? So kalau korang charge 30 minit, korang akan dapat bateri 70% daripada kosong pergi ke 7% hanya 30 minit saja. Laju kan? Last kali, P40 Pro Plus ni dihadirkan dengan chipset Kirin 990 5G, okay? Dengan sokongan Android 10 antara muka EMU 10.1. Dan yang menarik lagi, P40 Pro Plus ni juga dihadirkan dengan saiz RAM yang besar, iaitu 8GB. Bukan tu je, saiz ROM dia pun besar, yang ditawarkan dengan saiz 512GB. Ianya juga dihadirkan dengan sokongan rangkaian 5G. Tu saja daripada saya untuk video pada kali ini. Sekiranya korang ada pendapat yang gempak mengenai P40 Pro Plus ni, kan? Susah nak sebut nama dia, P40 Pro Plus. Korang ada pendapat mengenai P40 Pro Plus ni, korang boleh tinggalkan komen di ruangan di bawah. Okey, sekiranya video ini menarik dan berinformasi, korang boleh like, share dan subscribe. Sekiranya ada apa-apa pandangan mengenai kita punya video ataupun nak improve, korang juga boleh berkongsikan mengenai pendapat korang di ruangan di komen. Kita akan jumpa di next video. Bye-bye. Oh, sebelum terlupa, P40 Pro ni ditawarkan pada harga RM4,999. Bye-bye.